Hey guys, welcome back to UI. Selamat datang guys ya. Kalau teman-teman lihat tampilan kali ini ada yang berbeda pastinya ya. Kita akan coba bermain game yang berbeda, game yang baru rilis guys, yaitu Metal Slug Awakening ya. Nah, teman-teman bisa cek nanti di aplikasi store. Itu sudah bisa teman-teman download juga di sana dan baru rilis 19 Agustus kemarin ya. Sekitar jam berapa saya lupa, malam hari. Dan ini adalah game nostalgia, jauh banget dan sudah lama banget ya. Kita tidak pernah bermain game ini, pasti teman-teman dulu pernah nongkrong di rental PS mungkin atau di rumah main bareng sama teman-teman kalian ya. Dan sekarang itu telah dirubah secara keseluruhannya dari mulai apa ya? Kok dan pastinya kontennya tuh banyak banget, guys. Dari mulai senjatanya, dari mulai hero-nya, dari mulai kendaraannya dan visualnya jauh lebih keren, lebih baik ya. Kita mungkin dulu pernah coba main itu masih modenya atau gambarnya tuh masih pixel ya. Namun kali ini itu sudah HD guys ya. Kalau bahasa Sunda tuh HD itu bagus guys. Tapi di sini ini tampilannya sudah SD ya, pastinya keren banget lah. Nah, ini pengumumannya. Jadi game ini tuh rilis resminya tuh dibuka tanggal 22 Agustus ke depan mungkin ya, atau sekitar 2 hari lagi guys. 2 hari lagi ya. Ini kita sudah bisa main di servernya. Jadi kali ini tuh hanya informasi buat teman-teman yang akan bermain game ini tuh untuk segera download aja agar nanti tanggal 22 ini sudah bisa main bareng guys. Di sana pun bisa mabar ya. Wah, ini pastinya keren banget. Jadi kali ini tuh masih review, masih belum bisa kita buka juga ya, tapi kita akan coba guys. Kita akan coba sign in with Google ya. Nah, teman-teman ikutin aja sampai akhir videonya dan pastinya saya akan coba untuk buatkan konten-konten kedepannya mengenai Metal Slug Awakening ini guys. Oke, kita akan langsung aja menuju gamenya ya. Ini kita sudah ada di tampilan awal aja teman-teman tuh. Sudah bisa lihat ya. Ini keren banget sumpah. Asli ini keren guys. Oke, kita akan langsung aja sign in guys. Nah, kita sudah sign in tadi. Kita akan coba tekan untuk mulai dan informasinya kalau di beberapa channel teman-teman YouTube yang lainnya ini belum bisa masuk karena servernya penuh guys ya, dan entah mungkin nanti rilisnya itu tanggal 22 Agustus nanti ya. Tapi kita coba dulu guys ya, tekan untuk mulai guys. Nah, di sini ada tipsnya. Komandan yang terhormat, selamat datang di Metal Slug Awakening. Server belum dibuka saat ini, guys. Silakan lihat pengumuman di halaman login dan komunitas resmi untuk mengetahui informasi pembukaan server terbaru ya. Artinya kita belum bisa masuk ke servernya. Jadi harus nunggu mungkin nanti tanggal 22 Agustus ya. Dan sini kita klik yakin dulu. Ah, betul guys ya, masih belum bisa. Kita coba lagi, masih belum bisa juga. Di sini kita akan coba cek setting. Kalau diperbaiki, balik lagi dari awal. Kita coba ke ini bahasa guys ya. Oh, ini server guys. Silakan pilih area, game tidak mendukung pendaftaran lintas area ya. Jadi sudah bisa atau sudah rilis 3 server ya. Ada server Cina, ada juga server Thailand guys. Jadi ada 3 ya, Indonesia, China, dan Thailand guys. Oke, kita akan pilih Indonesia guys. Ini tidak bisa diubah ketika sudah kita konfirmasi ya. Jadi langsung aja antara Inggris dan atau Indonesia guys. Oke, kita akan coba cek. Kalau masih belum bisa, oke lah, nanti kita akan lanjut di video selanjutnya guys ya. Mungkin sampai sini aja reviewnya kali ini tuh. Kita akan tunggu lagi sampai 2 hari ke depan. Dan teman-teman pastikan ikuti sampai akhir ya videonya, biar teman-teman tahu seperti apa keseruan di dalamnya guys. Banyak chapternya, banyak senjatanya, kendaraan, hero juga. Dan ada fitur apa ya, skin mungkin ada juga guys. Pastinya bakalan seru banget deh. Saya benar-benar
apa interest banget untuk maininnya guys ya. Oke, mungkin sampai sini aja, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar video ini semakin seru banget saya buatnya atau channel ini semakin berkembang pastinya ya, dan pastinya juga memberikan informasi serta hiburan buat teman-teman di sana guys ya. Sampai jumpa di next video guys, bye bye. Sudah tidak apa ya, sudah tidak sabar guys. Kita lihat ya nanti ya, resmi dibuka pada 22 Agustus jam 10 guys. Kita akan pantengin aja channelnya guys. Pengembalian soft. Oke. Oh, akan dari awal lagi sepertinya guys. Nah, kita akan coba ke Discord-nya aja mungkin ya. Teman-teman bisa langsung aja lah nanti di follow guys. Nah, ini guys ya. Area 1 sampai 10 rekomendasinya. Kita coba. Masih belum bisa guys. Rekomendasinya di sini guys ada 6 ya. Yang pertama kita coba. Belum bisa guys. Oke lah, kita akan coba nanti aja ya. Semoga cepat guys.